sebelum bergabung sama PNM modal cukup 500.000. Usahanya cuman waktu pertama kali cuman dagang ciki-ciki aja sama es. Setelah masuk PNM ada pinjaman 2 juta baru warung saya berkembang, Pak. Sekarang penjualannya berapa, Ibu? Sehari bisa masuk 400.000, Pak, sekarang. Alhamdulillah. Perjuangan ibu-ibu tuh luar biasa. Karena kenapa? Selain dia memastikan anak-anaknya bisa sekolah dan punya karakter baik, tetapi kadang-kadang banyak ibu-ibu juga membantu suaminya untuk mendapatkan nafkah baru. Bapak saya itu bukan orang mampu. Ya, bapak saya itu asalnya dari Gunung Sugi. Umur 10-11 tahun merantau ke Tanjung Karang. Nah, dalam perjalanannya, ya ketika terusnya menikah sama ibu saya, ibu saya ketika bapak saya bekerja, ibu saya juga berjualan. Jualannya di Pasar Tebet. Itu. Jadi jual baju, jual ya baju-baju gitu. Jadi saya pernah tuh ikut sama ibu saya awal-awal sekolah gitu. Percayalah, kunci kesuksesan itu salah satunya gotong royong. Iya. Tanpa ada ego-ego atau pikiran sendiri-sendiri. Tetapi kalau ada pikiran yang bagus, ya tentu itu harus menjadi bagian kebersamaan.